Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Ian di channel Aviantara Yavenka. Pagi ini saya mau membuat video lanjutan tentang sukulen yang sebetulnya sudah ya pada ya sebelumnya itu sudah yang menanam sukulen tanpa akar. Tapi kan ada beberapa yang belum berakar pada waktu itu. Jadi saya akan buat video lanjutannya lagi untuk menunjukkan apakah sukulen yang sebelumnya pada video kedua belum berakar, sekarang sudah berakar. Ya kita langsung aja yuk lihat, karena ini videonya mungkin nggak terlalu panjang ya. Kita mulai dari ini dulu nih yang terdekat, kaktus kuning. Kita bongkar dulu pelan-pelan. Semingguan ini di sini hujan, jadi ini basah sekali. Nah ini penampakan sebentar di. Nah ini penampakan kaktus kuning yang waktu itu berjamur. Kita lihat apakah sudah ada akarnya. Apakah ini masih bertahan? Sepertinya sih sudah ya ini nih. Nah ini nih. Nah ini. Ini mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini kalau dipegang, ini akar ya ini. Nah ini yang satu ini nih. Nah yang ini nih. Ini kalau dipegang, kalau dilihat dari mata langsung ini akar. Jadi artinya ini berhasil bertahan ya, bertahan dari jamur dan berakar. Akhirnya ini berakar setelah cukup lama ditanam. Ya kita simpan lagi. Jadi belakangan ini hujan terus, bahkan selalu hujan. Selalu hujan lah, hujannya itu kadang seharian. Beberapa bahkan busuk nih, seperti ini busuk. Ini tuh tadinya sambungannya ini, tapi atasnya yang ini sambungannya, tapi ininya selamat ya, ininya juga sudah berakar. Terakhir kali saya cek itu sudah berakar tuh, sudah ya, sudah berakar. Ini juga memang kelihatannya seperti tumpukan tanah, tapi ini kalau direndam ke air ini akar, ternyata cepat. Lalu kemarin yang belum itu yang mana ya? Ah, yang ini nih. Yang ini. Kita lihat yang ini. Yang ini juga sepertinya masih belum, tapi oh sudah, ini tuh sudah ya. Kalau seandainya dilihat, nah ini nih sudah nih. Tuh, yang putih. Tuh yang putih. Sudah walaupun masih kecil akarnya ya. Ternyata ini sudah berakar. Ya artinya kedepannya mungkin akan hidup. Kita simpan lagi. Lalu kemudian yang ini ya, yang ini nih. Ini yang ini. Yang ini kita lihat. Oh, ini sudah ini, soalnya ada perasaan pas ditarik itu seperti, nah, betul kan? Ini juga akhirnya sudah, meskipun lebih lama, bukan lebih lagi tapi sangat tuh ya. Ini pun berhasil berakar meskipun hanya disimpan ya, ini nggak dikubur soalnya nggak ada batang bawahnya, nggak disisain batang. Nah ini juga sudah, dan ternyata hidup ya. Nah ini yang tadinya simpan di atas, sama saya pindahkan ke sini soalnya di atas talah kenapa kayak kurang subur gitu. Kita lihat ya yang ini apakah, oh ini kesenggol, ini mah sudah ya waktu video. Kita lihat yang ini kelihatannya sudah, ini kayak ada perasaan pada saat mau dicabut itu ketarik. Oh ini juga sudah ya, padahal waktu simpan di atas digantung ini tuh seperti mau busuk, ada hitam-hitam di bawahnya, tapi sekarang setelah taruh di luar kena hujan, kena panas, ini sekarang juga sudah mengeluarkan akar. Walaupun masih sedikit ini akarnya ya, hitamnya tetap ada. Daun yang ini sepertinya daun yang ini akan rontok. Ya kita tanam lagi yang ini.
kita tanam lagi. Lalu kemarin itu yang belum, yang oh ini yang ini. Nah ini masih ingat dengan yang ini yang saya bilang memprihatinkan. Nah ini ya, tuh lihat penampakannya sekarang, ternyata tidak mati. Ya tidak mati. Saya kan pernah bilang apakah ini nantinya bertahan hidup, ternyata bertahan hidup. Tadinya kan ini videonya, yang di video-video sebelumnya itu daunnya pada rebahan gitu ya, pada layu, pada busuk. Tapi ternyata ini sekarang sudah berdiri semua ya. Itu seperti yang terlihat. Yang ini ya. Kalau seandainya kalian memperhatikan video saya suka bilang ya, ini tuh kondisinya memprihatinkan dan ternyata sekarang sudah berdiri. Padahal ini kena ini loh, kena hujan, ini benar-benar kena hujan. Coba saya lihatin lagi ya, tuh langsung tuh di langit. Kena hujan ini. Lalu kemarin yang belum, yang mana ya kemarin? Yang ini nih. Nah, ini yang ini nih. Nih yang ini. Kita, tapi ini kelihatannya sudah berdaun nih. Tapi enggak apa-apa, kita cabut saja dulu. Mudah-mudahan tidak ngambek sukulennya saat cabut. Nah ini pun sudah banyak sekali akarnya ya, sudah panjang tuh, bahkan sudah ada daunnya sedikit yang muncul tuh, daunnya muncul ya sedikit. Nah ini akarnya, ini sudah banyak. Padahal tadinya saya bilang ini tuh mau dikasih penanganan khusus, tapi tidak saya kasih apa-apa sebetulnya, karena ya mau dikasih penanganan apa. Ini juga sudah berdaun ya, tadinya belum di video sebelumnya itu sudah berdaun. Ini sih sudah ya, ini pun sebelumnya belum berakar, tapi ini pun sepertinya sudah. Ini kita lihat saja, walaupun ini sebetulnya nggak ada di video sebelumnya ya. Ini mah ya hanya ini sajalah ngasih tahu apakah seperti ini pun bisa berakar. Oh ternyata bisa tuh, ternyata sangat bisa sekali ya. Ini memang paling lama, ini lama sekali ini sebelum akhirnya keluar akar ini jenis begini. Nah lihat ini, kalau seandainya kalian ingat dengan yang ini, tadinya ini tuh warnanya coklat begini kan ya. Ini sekarang setelah dikeluarin kena hujan terus malah jadi segar. Kemudian yang belum, mana lagi ya, ini sudah ini nih, ini kan ya, ini yang waktu itu belum. Ini sepertinya sudah, ini soal ada perasaan keras saat ingin dicari. Coba situ. Oh ini akarnya kayaknya sudah panjang sekali, karena susah ya, maksudnya saya ingin pelan-pelan tuh susah tuh ya. Jadi sukulen yang seperti ini pun ternyata bisa ya, akarnya sudah panjang sekali, sudah banyak ya. Ya begini sih sudah bisa dipastikan hidup lah. Tadinya kan ini saya ragu apakah yang seperti ini tuh bisa hidup atau tidak. Nah jadi sudah semua ya, dari 10 sukulen yang saya beli, sukulen murah tanpa akar, dan saya coba tanam langsung di luar, di polybag, kena hujan, kena panas, tanpa didiamkan dulu, tanpa perlakuan khusus seperti dikasih vitamin B1 dan lain sebagainya, ternyata bisa. Ya sekali lagi ternyata bisa. Tetapi ya kalau ternyata kalian ada yang mencoba dan tidak bisa ya, mungkin kondisi alamnya berbeda gitu, mungkin kondisi lingkungannya berbeda dan lain sebagainya. Ya jadi sudah semua ya, sekarang percobaannya sudah tuntas, semuanya sudah berakar. Dari 10 yang saya beli itu harganya murah sekali, tanpa akar langsung saya tanam gitu, tanpa diinapkan, tanpa dikasih apapun gitu. Jadi langsung saya tanam saja di polybag inilah dengan yang lain. Sebetulnya semua yang ada di sini juga ya, yang ada di sini ini saya tanam langsung. Oh ya ada sih beberapa yang pertama kali saya beli enggak diperlakukan khusus, tapi setelahnya enggak, ini semuanya saya lakukan apa adanya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.